mana ni kesimpulan melainkan jarane kula soh nuril yakin berarti kesimpulan songko kitab ta maksudnya ngeten iki tersiksa ni jadi ulama mun anut kula to kan sebab nak ngalim istiadat dewi lah wes iki anut sih ulama iku wong paling bingung ora bingung piye saiki roh rusak to ora jawab roh nyawamu rusak to jawab e keliru lah apa kok rusak ora gak berusaha kok cacile jawab sing guri wae roh rusak to ora oh kan dari khilaf lah tapi iki gak khilaf ulama anak boh jawab rusak, iku resiko ne. Nak rusak, iku terus Allah sing dihisap sopo. Wong muadzab munakam, iku rohem. Nak rusak sing dihisap sopo. Kau kue kau aku anam ini kan supaya dihisap. Lalu sing dihisap rusak kan kue beneran. Paham ya? Paham ya? Berarti gak rusak kan? Tapi nak kue muni roh gak rusak, iku yo masalah. Wong jare kuluse inhalikun. Ila wajab ya biar roh iku gak pangeran. Iku tuh nak rusak. Ya melani ki mau debat, iku bener. Ono sing mulai bisa, ono sing mulai ora. Keren kan? Iya, semaju, iya semaju. Iya, semaju. Paham ya? Iya, pokoknya ngono. Lah, ajudan apa nasibnya ngono? Nah, semua masternya manusia iku hilang, lalu referensinya apa? Tapi nak barang ira rusak lho, iku liyane Allah kok abadi. Paham ya? Lah iku, iya ngono. Keren kan? Maju, nak itu semua, maju. Ya, saat terus nak lewatan, nakut firuhi. Weh, rasa aku penuh. Lalu terus bingung, biasa faham, orang faham bingung biasa. Kalau kadang kemanggil bet tamu, kalau aku penuh faham, lewung rapa hamus biasa mulai cili. Kau saya kira faham, kau bingung. Yo biasa wah, selama ini kan yo biasa gak faham. Ayo, kau paham berapa biasa di? Biasa, biasa. Biasa, apa? Biasa lah, enak apa? Selama ini juga baik-baik. Cara bapak kan waktu nono marat, suapat marat, bapak pun marat berang tahun gitu. Wah suwi, lah, yo biasa kan? Masalahnya opo. Ayo ngomong marat tu, ayo mulai cilik nganti umur 20 tahun, biasa kan? Biasa. Terus masalahnya opo, ngomong wes, terus biasa. Malah ni cara bapak, masih ru nasihati bapak. Rasa kesusu-susu, kayak malah urung biasa. Malah kayak rasa kesusu ngalim, malah urung biasa. Ini selaku ini sengis biasa. Ya kurang faham ya. Ya, jadi saran ni, ajbudana perlu. Iku kita debatnya pasti gitu. Rusak ke? Rusak. Bibir liane Allah. Tapi nak rusak, engkau sing disiksa, sing tiga ini mat nanti. Yesus mono, ya faham. Terus bius berapa piye? Selama ini gak faham kan ya baik-baik. Lah terus bius, wahwahu alam wes mono kan susah ya apa sih? Ikrar beleno ilmu yang Allah Subhanahu Wataala. Wes pasrah wahwahu alam kan malah keren. Balik yang Allah Subhanahu Wataala. Bingung itu wewe kaya ni kaya wah di solusi berkiai suwani takut. Wah bila-bila itu tamu, wah batu suwani kustung sarang. Buat suan kong kiai kiai ini takut nih. Jadi kalau dereng marah, dereng faham. Umumnya kiai kan jawab apa? Aku ora. Sampean ra paham iku masalah iki opo liyane. Gue liyane iki kalah yang pun dia apa? Ojo maksa paham. Mau gimana kok? Masalah ini berkosaran, berkupuduk titi. Banyak setengah suges, setengah melarat tuh mas. Mesti cukup di duit di mobil gue suan kiai. Tapi utaknya terputus. Mas pasar. Bersuan iki jawab ini bingung jawab kiai iki bingung terakhir tengen kulo. Ya saya ramai balai ni, dia tak omong. Sampai rapa hamil tu sekulina tu, pak. Empat bulan cili, lah iya biasa. Ini snek mati ya, pak. Wah, snek mati. Berkomunikasi ini kan gak kena dijawab kan. Nak delok rohiku muadzab atau munakam, iku kudune baki abadi. Berkoiku sing jadi muadzab atau munakam. Tapi nak delok iku piye-piye liyane Allah. Rohiku tetap liyane Allah. Roham itu roham. Jepuk kau ngalor ngidul. Iku liyane Allah, aku liyane Allah ya helikon. Wong kulo sih ini bu. Lamlane lakin sohahal muzani lil bila tetap kutu bahu merusak. Wawat tuh kalau nak memberi penjelasan sopo Imam Muzani merkokul lu sih ini bu helikon. Bang dong. Tapi bu arah ini rusak. Lu roh itu sopan sing diurusan kok. Dirusak. Apa nak aku itu gak duit urusan. Gak tahu tanggung yang nengkono kasus sama nengkono kriminal yang nengkono kok terus rusak apa enak gue wah milenti rusak tora
Yo ora usah mikir tutut. Kasih bilang usah kasusnya. Kepengin urusan nang bar. Yo kok cak ora karo-karo. Nanti kalau kiai dulu semua yang bangun, bapak bangun yang kuyon terus bapak kuyon terus jadi bangun. Ah, gini tenanan itu panas sing goblok dan tenanan semua. Bodohai. Jadi bangun. Apa nak singgi percentengan terus muridnya alim kape bodohai. Lo kalau itu orang mulang tenanan, rino wengi mulang. Kira-kira hasilnya bodohai tu. Kira-kira. Dengan materi utaknya ni, kira-kira bodohai. Jawab. Cuma arah mulang berasung kiai kok orang mulang, ya tetap mulang kok. Tapi kiai kok maham no orang arang orang pengiran. Is biasa wae doh, biasa. Walakut firrohi isma waruta. Walakut lan orang tenggelam kita, orang surup kita. Ibu Dewi bangun nakut ema ashirul muhakkikin. Nampak enak nu ashirul muhakkikin. Jadi kata kiai juga ya, wong alim kaya. Kita tidak perlu apa seluruh kita tidak perlu tenggelam terlalu jauh. Siapa kita itu? Nahnu ma'asyiral muhaqqiqin, orang-orang yang ilmunya tahqiq. Maksudnya wong sing ilmune tahqiq kowe ora tau bakas roh tenanan, kowe sing lamat-lamat kok amen bokas bakas roh. Iki dadi iki nyek kowe paham, tapi alhamdulillah paham nadinya paham yo. Wala nafud dawe bangun nahnu ma'asyiral muhaqqiqin, kita-kita yang ilmunya tahqiq saja tidak pernah serius bakas roh. Lah kowe kok malah serius? Roh itu apa ya? Lalu perjalanan roh itu bagaimana ya? Ya wong sing ahli tahqiq itu ora pati bakas kowe kok bokas. Bokas. Ya karena tadi pertanyaannya, nak delok roh iku ghairu wong tetep halik apa? Tapi nak delok dekne munak am utawa muadzab kudu batin. Apa? Kudu batin. Lah saiki api piye? Ojo mbok bokas-bakas. Paham ya? Alhamdulillah kita wis bodho ora tau bakas. Bolak-balik wong bodho ya bener meneh. Paham ya? Kan sering bakas roh apa duwe kaya jawab. Duwe karuan kan fungsine karuan wah. Oh. Tapi fungsine karuan nak ono duwe ge nak bakas tok iku yo ora. Wala nasut lan ora sgrup kita fi ruhi dalam roh isma waruta krono ratu meko apa nasut-nas minasyari saking kaji nabi sing syare. Jadi kowe rasa bakas roh teman-teman karena enggak ada konteks nas tentang roh secara detail. Lakin uji tapi nek ditemu limalikin ketimbang malik apa riwayat ngene iya suratun gak jasad. Jadi roh itu udah ada riwayat bentuknya kayak apa, tapi kita punya riwayat dari Imam Malik. Imam Malik nanti komentar nanti ngendikan iya suratun gal jasad. Iya di roh itu suratun berbentuk fisik gal jasad juga diri jasad. Jadi rohmu itu kayak raimu ini. Paham ya? Rohmu ya kayak raimu ini, bentuknya rohmu. Paham apa? Jadi raimu elak ya rohnya ya semua terus bentuk. Dan itu kemana prototipemu ya jadi apa roh? Ya, dan yang ganteng ya. Oke kan, semua dia nyorong lagi nih. Gumpai Imam Malik salah cah ribet lagi nih. Dari Imam Malik, iya suratun segala jasad. Mas buka mau tiga jam sore, gua anas sunas di atas sana di kelani kelasan. Gak balak lu akal karuhi kau jinro. Perdebatan ulama roh dengan akal tuh kayak apa ya bodo balak lu karuhi. Walakin kororu tapi dan tetap nasa bola mafi fil akui khilafan e khilafan duran mau koning alon siro teman siro main berkorof fasaru kang nafsiri sopo koror ulama nih mas. Suma aluan au tapi pertanyaan kita suma ada kau beri mau kono di sisa kubur naik bulan naik mati kubur itu wajib pun mesti terjadi kabasil hasri koyo wajib terjadi ini ono tangi songko masa di kue sebenar ngalami kita kok iyo ngalami siksa kubur atau naik mati kubur ya tapi tadi tentu tidak semua orang ngalami itu ya orang para nabi ya para wali ya kang ngalami wala inna uliya wa ila khufun alihim wala hum yahzan. Wes saiki perdebatan meneh ayo saiki. Kowe kan sampean mati ya kan? Direncana gak? Yo direncana jalan ke mati yo. Sampeyan ki nak mati tek, terus kan sampean nang mahsyar ku dibalekno. Lah iku nganggo rai saiki ta rayanya. Wes saiki dadi perdebatan. Waktu nang ucapo sira ngene, yo adu den balekno apa aljismu apa jisim? Yo jisimmu iku. Sing ireng sing macam-macam ditahkiki kelantah ke mari materi yang sekarang nanti dikembalikan. An ada min pertanyaane saking jisim sing ra ono au antafri kento jisim sing wis hancur ning tanah iku. Dadi kamane cara pabrik ngene, mendingan gawe anyar opo jumputi sing wis hancur. Cara kowe dadi pabrik.
Ari beres. Iku pertanyaane yo adu jiswa bitake ku an adamin apa anta freaking. Milanti. Lah sing enak milanya kan. Lah sing ra ini ganteng kan milih produk. Dises. Ku wanteng resi ku milanti. Lah penak sepele. Ada wis ngono ae. Yo wahada intakhtiyari. Ini ada orang musuh, ada ulama yang lorong, ini ada dibagas yu adu jisu ditak, itu an ada, min apa antah riki ada tira ulama kan nih, nas aku barokah al-fatihah, gak penting paham, penting barokah kenapa aku barokah pilih dul, dul, mana ngaji aku paham, saya lagi bagas barokah maka ngaji boleh barokah itu kos, gak paham lah, yang penting barokah itu kok ngaji gak usah ngaji kak ngomong boleh kelihatan aku rasa tujuh orang ritak tuh uang boleh faham kenapa sih faham malah niat dari awal gak faham faham ya uang niat faham ya kacang kenapa malah kau mau niat faham wana aneh wajah kok angel teman warna aneh makdo ini khali murni karuni makdo ini khali murni karuni lakin dal khilafu tahun yang khilafu khusotin tertemu apa khilafil ambiya iklan doro nabi wamanan wong alim yang atas sepura ambiya naso nasopo Allah atau sopo sare ketika mana khilaf-khilaf ini ki nopo jika mana ini lah itu makhdo ini ada mungkin wakin dal khilafu menala telah khusot jadi lakin hadal khilafu jadi ini loh kue kan sebenarnya yang bumi wajur ya kan jadi tanah ajur terus ketika Allah membalikan kue ini masyar kan raimu jadi ini itu cara kue raya anyar tarai modifikasi songkos yang bisa ajur anyar itu jadi anak damin kan mergosan utawa rai sing dimodifikasi songkos DNA sing ono ning ajudana berarti songkos tafrik tapi khilaf itu khilaf an adamin awan tafrikin itu tidak menyentuh para nabi karena nabi gak ngalami tafarrukul ajsad karena nabi gak ngalami badannya hancur artinya ini nah Rasulullah dan para nabi tentu dikembalikan sesuai fisik aslinya karena fisik-fisik ini gak rusak oleh bumi dan ini fisik nur jadi gak perlu dimodifikasi paham ya, tapi nak gue atau modifikasi jadi gue sobat usul gusti mungkin bagi rosidik ada gusti nabi rasa ngono karena nabi itu sudah yang terbaik wa izin apa lagi dal khilafu khusso bil anbiya wa man alaihi ono angel teman ngaji pinter toh pinter alhamdulillah yo jadi smart iso untuk ilmu sekolah siswa lalina ra masalah penting hari ini berstatus paham no ngo barong ulang tolong lan lali ra masalah ahli mahalu khotob wa nisya mana tanganan wong bodho ki wis pas kan al insan makhalul khotok wanis nah wong alim kan malah ilingan aja ini rapati pas sempas wong budu al insan makhalul khotok wanis jadi rakan aja salah no. Sesuai definisi jadi gue makhalul khotok wanis tapi keseringan tuh sengri nah gue ratir mau mahal memang permanen ribet ya wa fi adatil aradi lan ing dalem balekno arad kaulani uti ana pendapat loro maksude kalau sifat-sifat anda dikembalikan ke Allah itu ada dua kaul kila dikembalikan wakilan da warujihat lan den onjo nopo i adatul ayani balekno fisik-fisik sing tau mbok lakoni mlane masyhur debate Siti Jenar kalian Wali Songo meskipun itu debate Siti Jenar itu ya ndak bisa kita ikuti tapi kita kembali ke ilmu umum lah, ke ilmu umum, ya ke ilmu umum. Misalnya gini, saya itu kalau sedang sujud, ya sujud tenangin pengiran. Terutama kalau sujud pas sendiri, ya, termasuk pas makmum kue rapopo lah, soalnya imam. Meskipun kayak imamnya aku, tetap apa berso hakikat imam gua, aku prosedur itu. Ya, ono wali, ono habib, nak sholat itu gurita aku. Wong alim lah, kena aku gak guris, pengen kesana sholat itu wong. Sing dijelok ning dhuwur iku pokoknya ono iku. Ini Jumatan itu cari Imam Shafi kan orang patang pulau mereka patang pulau itu roto-roto paling gak ada wali sito di mana wali sito itu pengiran kedua dulu itu wali ku yang kono sah kabin jadi gak penting wali itu jadi imam jadi muadzin jadi guru gak penting di dulu itu imamnya masih GR mimpin rasanya orang di dulu rasanya di dulu pengiran itu tetap
wali ning jago pocok jago tenang kok itu celok iku. Tapi imam yo lagi arep jadi super no. Pengendali yo. Jadi delok pangeran no male. Beja-bejane wong sing ana waline karena sing didelok pangeran misalnya kaya Allah penyiksa bumi iki. Bumi iki kan bulat. Angger jadi didelok ana wali terus dikurungkan apa? Dikurungkan. Mulane beja-bejane jamaah iku sing ana wali. Wali macam-macam. Ora wong alim tok, fakir sabar ya wali. Soale ke wali. Kok fakir sampai mulai lahir nganti sakmene fakir terus nanti di anak putu. Tapi problemnya kan gak sabar jiwitan. Waduh. Sekere gak wali wah. Terus tali pul ilmi golek ilmu mesti ini wali bodoh. Tapi darah ni golek kok turah turu. Sing jenenge golek mesti ini ikhtiar. Tapi jenenge golek. Ya tapi dia menang zaman akhir loh. Ben gue loh. Nah, sumpen kahanan yang ini sumpen dibalen. Kalau wajah sarai teng bangun baru jihad i'adatul ahyan ayil ashosi ay ashosil a'rod ay fatu'atul a'rod allati kanat fit dunya bi'ahyani. Ya tetep iso men dibalen. Nah cara kula wis setuju dibalen. Nomor iki ngaten iki rumono tenan. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumpen iku wa innan naro lam takul asar sujud." Kula niku percaya banget nek Kanjeng Nabi nggih, neraka iku ora doyan asar sujud. Napa? Dadi bathukmu sing tau kok sujud ning Allah, tangane awakmu iku neraka ora doyan. Mas yo bathukmu iku elek kukulen ireng, tapi iku sing kok sujud. Kena genti barang anyar malah rano datane dul. Paham apa? Yeah. Ayo saiki milih rai saiki apa rai anyar. Wah, ya tuh menang lo kowe. Paham apa? Tapi masalahnya datane ibu ra sujud. Sering jalatan delok wong. Sering bogo mak. Ya, dadi raimu komplit. Cip kebaikan yo, no cip keburukan. Saya tepat-tepatan sopan yo, faman sakula. Mau saya ini sujud tembe ngetem makan di. Ia tak kau dewi rasa tak jawab. Aku jawab dari hasil tu. Jadi ada rai saiki kang, biar rai saiki using bungo sujud. Paham ya nama? Si magum fi wujuhim min asari sujud. Jadi sopan aku, nopo raimu yo rai sing saiki maksud elek kukulen iku penting iku sing tau buku sujud lagi soben yo raful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong-wong sing ora tau sujud iku raine ketara sebab apa ditoparek bombonane dilebokno neraka. Lah nek rai-rai ngene iki sing tau sujud jamaah pelajar nganti tibus wong macem lah. Iku mlebu ya matab ya tu wujuh ora ini puwada. Piye tau sujud? Senajan to sing sedina 5 pas, oh pas. Tak jane tambah itu ha qobliyah ba'diyah tahajud, oh tambah padang, oh. Tambah padang. Kula jane kepengin nyari ana ngoten, tapi akeh iki udah ora nglakoni timbang gelos menengae wae. Dara bapak ngono, nyai juga akan pelaturan, nek ana dilanggar malah tersinggung. Kayak kula misalnya di aturan wes rai-rai ini kan potongan soleh kan pas-pasan tuh jadi diatur biayaan ya maksimalnya wes yes ini ya paham ya jadi sumbena rai mu ikus gue data nawa rai mu ikus gue data ayo wes rai kiwa sih gue swan allah mugo-mugo status saya rai sing minas sajiti nawa minas sajiti keren kan. Gusti masuk kelom melarat tuh Gusti, gue ternat ini kan sholat imam butuh. Apa tuh Gusti melarat yang sholat itu? Malah nerang no pengiran. Apa tuh Gusti melarat yang sholat itu? Lama tentang kenang ceritanya bapak. Uang kudu mendengar cara bapak. Ono uang melarat di kemarin yang suka. Ini ceritanya bapak. Serajan to cerita lucu tapi gue ilmiah. Kowe nak jenengan dadi wong sugih poso tengok-tengok ning omah gek turu-turu lho TV. Kulo sing lara mergo marat. Wis poso kerja kadang buruh uwuh. Dadi gajarane kata kulo jare sing marat. Jare sing sugih ora kacet-cetke. Yo enak sampeyan. Aku wong sugih isukane mangan pecel, wawan sithik nyate. Wawan neh rawon. Nah kowe kan biasa ramah.
Jadi sih tak tinggal lu luwe ake. Akhirnya saya melarat. Eh guys, bodoh ya. Wah, kira iso mendingan. Wah, enak jadi gede sujud. Ya enteng, orang mikir ekonomi.